nyampe di mana Bu kita Bu? Anggur Brazil di Paredem Tea. Ya. Ini di daerah mana? Daerah Tega ya. Termasuk kecamatan Tega. Wah, mantap alhamdulillah. Kita mau syukuran Ibu Kokom nih, lahiran Ibu Kokom. Kokom lahiran apa? Hari lahirnya maksudnya. Karena Ibu Kokom ngelahirkan lain. Hari ulang tahun apa sekarang? Bisa sekalian ya. Bareng. Kan beda jam umur, beda jam poe. Jadi tanggalnya masalah luar. Selamat datang di kebun anggur Brazil. Gentar. Wih, mantap. Ini desa Teja ini. Ini desanya desa Teja, Celia, Raja Galuh. Wah, mantap. Alamat emailnya nih. Berarti sudah terkenal nih di dunia maya nih. Orang Raja Galuhnya sendiri baru sekali ini nih. Woi, emailnya juga banyak. Masuk ke YouTube segala nih berarti nih. Mantap. My Trip, My Adventure. Wah, ini acara ini nih, kenak sini juga nih. My Trip, My Adventure. Mantap. Teja, guys. Sejuk ini. Pak Deden di sini ternyata rumahnya Pak Deden. Mantap. Ku namanya lebet, lebet atau lebet? Lebet. Lebet itu. Bisa makan. Masya Allah, dimakan nggak apa-apa. Tapi sayangnya, Bang. Masya Allah, anggur yuk. Masya Allah, benar-benar Brazil ini mah. Mungkin hatinya. Ya siap. Mani lebut buahna oge ya anggur Brazil teh ya. Masya Allah. Ini anggur. Mantap. Anggur Brazil. Boleh dimakan jangan disentuh. Oh. Inilah para turis-turis tukang risol dari keluarga SMP 1 Raja Galuh. Hayong ningali kebon anggur Brazil. Ayo cepat ke atas ayo. Panas, panas di diamah, panas. Bapak, Ibu, Enggal, panas di diamah. Mantap. Inilah pemandangan di kebun anggur Brazil. Pengelolanya Pak Deden, murid alumni SMP 1 Raja Galuh. Dan sekarang beliau ngajar di apa namanya? SMK Algojari. SMK Algojari. SMK ya. Di hatimu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, kan aku dua. Iya, kan aku dua.